dan panoramik. Nah ini saya juga akan simulasi kereta api Argo Wilis panoramik dan satu lagi kereta api Fajar Utama yang membawa dua kereta wisata Toraja dan Bali. Mantap kan? Ini momen yang jarang banget dan langka banget. Yuk ikuti terus video ini, jangan sampai skip. Saya mau hentinya dari atas parkiran Abu Bakar Ali buat lihat panoramiknya Argo Wilis. Untuk perlintasannya sudah menutup nih. Sebentar lagi Argo Wilis lewat sepertinya teman-teman. Kita lihat panoramiknya dari atas. Kayak gimana nanti tampilannya panoramik kalau dari atas. Ada sunroofnya kan. Nanti sunroofnya nggak tahu ditutup semua atau dibuka. Semoga aja dibuka jadi kelihatan ya. Polisnya berangkat dari Bandung untuk Jakarta. Sekarang pindah spot ke stasiun Patukan. Malah action. Mas Hikari train nyup karena ini panas banget, nggak ada apa namanya pohon-pohonnya. Nanti kayaknya mau nyup di sebelah sana depannya stasiun aja biar teduh, banyak pohon. Ini mau nunggu dulu Kertanegara, bentar lagi keretanya lewat. Argo Dwi Pangga, kenceng banget ini. Mendung gelap, tadi panas sekali. Iya, lo kone vintage, Pak. Karena yang mendung. Joglo sih, kan? Nggak tahu. Maksudnya Fajar Utama lo kone vintage double kawis. Cek jadwal. Dari pasal Senin. Ngecek jadwal 144. Mana kak posisinya? Ki orang dalamnya retakan kene. Chandra, kamu kemana Chandra? Alhasil, harusnya pay akses dulu. 1523. Ya ini kereta api Fajar Utama Jogja yang membawa dua kereta wis, satu Bali dan satu Toraja.
Oke teman-teman, tadi kereta api Fajar Utama yang sudah melintas. Jadi huntingnya sudah selesai, saya mau pulang dulu, sudah mendung gelap banget. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton.